nyawanya terancam. Kalau sekarang kan kita kan belajar pada mahasiswa sekarang agak sulit dipertahankan karena masa studi yang diberikan dan misalkan kuliahnya masih 4 tahun. 4 tahun misalnya masih belum matang pun mau di sekolah sekolah kerjaan itu apakah emang matang ya. Tapi saya percaya ya bentuk-bentuk pergerakan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa di masa sekarang ini dalam bentuk apa ya, Pak? Sama secara seperti dahulu ya. Tapi sekarang kan lebih mudah karena pengorganisasi kan bisa lewat sosial media. Jadi kan mahasiswa harus arif menggunakan sosial medianya sebagai alat dan alat pengungkapan ide-ide dan pantang. Apa? Lurus ini, benar. Ini Pak Rektor, ini adalah birokrasi. Ya, semoga Usri pakai cepat keadaan ritual mampu menanamkan nilai-nilai demokrasi pada para mahasiswa. Ini Pak. Ini Pak. Jangan. Mau mandi. Karena manten aja. Ini dari ini.